Perkenalkan, saya adalah Pujangga Cinta. Perkenalkan, saya adalah pejuang kemerdekaan. Perkenalkan, saya adalah penjual telur. Saya akan menceritakan puisi berjudul Bunga Hatiku, Bunga Hatimu untuk gadisku yang manis. Aku akan membacakan puisi perjuangan berjudul Lebih Baik Merdeka Daripada Tidak Merdeka. Dan saya akan membacakan puisi nasib penjual telur berjudul Aku Penjual Telur buat adikku yang suka makan telur. Saat bulan purnama menerangi alam, kau datang padaku sambil tersenyum manja. Kulihat samar-samar wajahmu tertimpa cahaya rembulan. Begitu cantiknya bagaikan granat dan montir bersinggan, membakar perkampungan. Tak pernah ku kenal istilah takut, walaupun lawan banyaknya seribu kali. Pedang di kanan, belati di kiri, berselipang. Telur mas, telur, ku bawa keliling kampung setiap hari demi sesuap nasi. Telur merupakan bagian dari hidupku. Semua ku jual telur ayam, telur bebek, maupun telur Nikita Willy. Kau tersenyum padaku dan aku pun tersenyum padamu, tanda cintaku kian merajuk. Malam itu, perlahan aku dekatkan bibirmu ke telingaku, seraya berbisik, Merdeka! Seluruh rakyat Indonesia harus meneriakan kata Merdeka! Sekali lagi, rakyat Indonesia harus meneriakan kata Telur! Telur! Begitu aku menjajakan telur setiap hari, hujan dan panas tak menjadi rintangan. Satu-satu telur ku elus sambil berkata lirih, ayamku, aku cinta padamu sayang. Hatiku berbunga, ku belai rambutnya yang hitam. Perlahan ku dekatkan bibirku ke tank berlapis baja milik Belanda. Harus kita hancurkan, terlalu lama kita dijajah, terlalu lama kita disiksa. Mulai detik ini aku harus bertelur sebanyak-banyaknya. Kau telah berjasa, kadang ku periksa ayam-ayamku. Aku ingin mengetahui bagaimana telur dapat keluar. Ku perhatikan ayamku dengan sesama dan ku peluk dengan mesra. Kau mendesah dalam pelukanku. Ku rapatkan erat tubuhku ke tubuhmu. Kemudian tubuhmu didorong oleh seluruh rakyat Indonesia dengan semangat perjuangan yang membara. Aku berada di barisan paling depan dengan senapan di tangan, semua musuh ku tembak. Blum, blum. Keluar telurnya, ku ambil satu persatu dan ku simpan di matamu. Terbentang dan nafasmu mendesak. Kau peluk juga aku dengan mesra. Ternyata kita sama-sama ingin saling membunuh mereka yang menyerang dari jauh. Maju, serang! Aku berteriak sambil mengangkat tinggi-tinggi telurku. Sekarang aku dalam keadaan sedih, merenungi nasib ayamku yang sedang dimabuk cinta. Kita sama-sama menangis bahagia. Matamu perlahan ku bersihkan dengan senapan mesin yang panas, sepanas darahku. Kembali ku sambut serangan yang datang dengan peluru-peluru yang sudah membusuk. Tidaklah ku dijual lagi. Oh telurku, oh ayamku. Sayang, aku tak perlu disesalkan. Tataplah mataku kembali dan kau terjang lalu hancurkan telurku. Akan ku dekatkan padamu, tenanglah, diamlah. Aku akan merobek-robek terus, lemparkan semua yang kita punya, mengucapkan telur, telur. Sayangku, kutusuk kau sampai mati. Aku masih punya banyak telur dan ayamku. Aku cinta padamu sayang, sampai darah penghabisan hingga akhirnya bertelur lagi. Dan telur ayamku adalah telur kasihku. Kita akan selalu bersama, berjuang selamanya untuk bertelur, telur. Begitu aku menjajankan setiap hari. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telur, telur.